Mie ayam ala-ala TKW Taiwan. Ini menurut aku terlalu banyak porsi. Padahal kalau ada majikan ini enggak kayak gini makannya. Kalau ada majikan mami Siti, tapi kalau enggak ada majikan baik tak gunung galunggung. Itu menjaga kayak guys, welcome to my YouTube channel. Masih bersama aku di Taiwan. Kakeknya sudah kenyang ya guys. Tadi tak kasih mie. Terus ini saya mau bikin mie juga ya guys. Tapi mie-nya itu mie ayam. Aku kepingin sekali makan mie ayam guys. Yuk langsung saja kita ke dapur Mbak Kekeng yang ada di belakang itu guys. Nah ini saya sudah menyiapkan buat merebus sawinya ya guys. Ini bumbu nih guys, mantul. Iwaknya sama nyembah nih guys. Nggak ada sambal, nggak ada kecap. Tak kasih cao sai guys, karena kecapnya itu kecap Taiwan, jadi nanti kurang sedep. Gini aja udah enak kok guys, udah pedes. Masalahnya ini kan extra hot chili, jadi wes pedes. Langsung diaduk-aduk guys. Oke okay guys, jadi menu makan malamnya seperti ini guys. Mie ayam ala-ala TKW Taiwan. Ini menurut aku terlalu banyak porsi. Terlalu banyak di porsi aku guys. Mau naik ke antai yo. Sama empumak, aku benginah. Padahal kalau ada majikan ini enggak kayak gini makannya. Kalau ada majikan mami Siti, tapi kalau nggak ada majikan baik tak gunung galunggung. Sebelum makan mari kita berdoa dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mudeknya belum tercampur rata guys, masih ada banyak yang belum kena ancau sih. Oke. Okay. Langsung saja kita coba mie-nya. Sambil lihat TV ya guys. Kalau kedengaran lihat TV ya dimaklumi. Sambil itu jaga kayak. Ayam ya. Enak aku udah makan itu guys, aku yang sampai duer ya anakku panas. Terima kasih.
Enggak perlu review toko Indobat sendiri aja udah bisa, guys. Lebih mantul, lebih murah. Beresin aku. Ayo, mau apa? Oke guys, jadi videonya sampai di sini dulu vlognya. Terima kasih buat kalian yang sudah support. Jangan lupa tekan tombol like-nya, komennya, dan subscribe-nya, dan ditunggu video video-video aku selanjutnya. Sampai keserondolan aku sampai kepedesan. Sampai ya, jangan tuweri. Panas. Sampai pedes. Panas. Cuci piring guys, cuci piring, bersih-bersih. Oh.